Pak Andre mana nih? Andre hilang lagi. Tadi ada kok Bang Andre. Tadi ada loh. Itu ngumpet. Itu. Ya, itu kan kosong, ya udah tempatin lagi. Andre, ada tamu nih. Ngumpet di situ. Pak Andre, duitnya saya balikin aja ini. Oh, nyuruh biar nggak bisa masuk pesan sini. Kalau ada orang botak nggak boleh masuk. Saya pikir yang masuk, yang bakalan masuk Opi Kumis. Yang ngomong siapa? Ngomong. Oh, Andre. Saya di sini nggak ikut-ikutan. Sumpah gue nggak pernah ngomong botak. Yang ngomong dia. Gue mau cuma nyuruh ngasih duit doang. Saya nggak tahu ya di sini. Saya nggak ikutan ini. Terus? Masalahnya yang botak siapa? Dia nggak ngerasa. Saya pikir Opi Kumis, nggak taunya ponakannya Hook. Oke, yang nyuruh dia tadi. Yang nyuruh dia. Ya, cuma saya tadi begituin kan, saya bukan yang nggak mau ribut ya. Ini kan rumahnya Bapak Sule gitu. Oh, oke. Okay. Berarti berani dong. Ya, ini kan rumah Bapak Sule. Ntar kalau ada keributan siapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang berani nggak apa-apa. Saya punya rumah kok. Nggak apa-apa. Kalau memang berani nggak apa-apa. Bukan masalah apa-apa. Saya pasti dia bakal kalah. Kalah sama Bapak Edi? Kalah umur sama saya pasti. Oh, jadi dihalang-halangin gak bisa masuk? Tenang deh. Saya tuh gak pernah. Anda tahu saya kuat gak? Gak, ini Anda tahu gak saya kuat? Wah. Kita adu kuat aja lah. Gak, bentar. Sini. Anda ikutin yang saya lakukan. Gak. Kalau Anda bisa, baru saya ngasih. Saya mau tanya, Enggak, enggak boleh dulu. Enggak, saya mau tanya. Enggak. Mata Anda kemana ini? Udah. Saya angkat Anda begini. Jangan pegang. Taruh bawah. Taruh bawah. Enggak sampai. Enggak bisa. Enggak, maksudnya taruh bawah. Udah taruh, udah biarin aja. Iya. Lihat ya, Anda saya angkat nih ya. 1, 2, 3. Coba, bisa nggak? Anda sih. Ayo, adu kuat. Anda angkat saya coba. Ya ntar dulu. Berat Anda berapa? 85 lah. 85? Bisa ditulis? Saya bisa tangannya di udara. Yuk. Udah ngaku kalah aja, 1, 2, 3. Ngaku kalah.